Hujan turun tanpa hentinya, bunyi katak-katak memanggil hujan menguasai kawasan rumah tua Pak Yasuk dan Mak Esa. Pak Yasuk termenung di serambi rumah tuanya, merenungi titis-titis hujan yang bertalan panjang. Dia teringat akan anaknya dan cucu-cucunya. Tapi mereka semua jauh. Anak sulungnya Syauqi bekerja di Kuala Lumpur. Amboi, poknya duk fikir gapo sampai menung dia terlalu. Entahlah mak yo. Aku cuma teringat anak-anak kita yang semuanya dah berjaya. Dan mereka juga mempunyai keluarga masing-masing. Alhamdulillah, dengan hanya menghak patung wayang kulit ni lah kita dapat sara mereka sampai mereka berjaya. Alhamdulillah lah poknya, dengan berkat usaha dan doa kita mereka boleh berjaya. Mak Isah berlalu pergi meninggalkan Pak Yasuk. Pak Yasuk menghadap meja kerjanya. Dia teringatkan satu peristiwa yang amat menguras hatinya. Menantu Pak Yasuk, Faizah, datang mendekati Pak Yasuk yang sedang memahat patung botol yang garang dan jahat itu. Sudah-sudahlah Bapak buat kerja yang sia-sia ni. Patung wayang yang Bapak buat tu akan meminta nyawa di akhirat kelak. Ini kerja dosa lah Bapak. Bapak ni kan dah tua. Taubat-taubatlah. Banyakkan amal ibadat untuk bekalan akhirat kelak. Bukan dengan duduk memahat patung ni saja. Memang tak layak nak nasihat aku. Aku memang dah tua. Aku jahil. Tapi dengan memahat patung ni aku dapat menyaruh anak-anak aku sampai aku jaya. Laki dulu pun besar dengan duit hasil kerja ni. Memang anak menantu tak mengenal budi rasa. Tak apalah Pak Izzah, hari ni muna aku. Bapak pun turun sendiri. Nanti mu jangan menyesal bila anak mu buat gini pulak kamu. Aku ni dalek. Dalek yang dulu lagi. Aku berdalek dan mungkin patung adalah kerja aku. Bukan kerana ni aku buat sebagai orang jalilah sembuh patung bahala. Pernah melihat aku tak semaya, tak puasa. Aku masih tahu tanggungjawab aku sebagai wesley Pak Izzah. Mu kena ingat tu. Pak Yasuk berdiri dan meninggalkan Faizah. Sejak daripada peristiwa itu, Faizah tidak mahu pulang ke kampung suaminya lagi. Kicauan burung yang pulang ke sarang memecah kesunyian rumah Pak Yasuk dan Mak Isah. Mak Isah datang mendekati dan menegur Pak Yasuk yang nampak termenung lagi. Apaknya ni, menung lagi? Kutih kan? Eh, awak ni. Terkejut saya. Cubalah bagi salah dulu sebelum tegur tu. Nak tercabut jatuh ni lubaknya. Bukan. Saya tengok poknya ni kuat sangat menung. Gapa duk gagu pihak pok ni. Coyak ni saya gak sikit. Bukan gapa. Aku ni cuma terkilir dengan teguran menantu kita itu. Aku tak marah. Aku kecil hati je. Ya. Janganlah disebabkan peristiwa tu. Hubungan kita dengan anak menantu kita. Enggak. Aku tak usah benda lagu tu jadi. Aku sayang anak menantu dan cucu kita. Aku dah anggap mereka macam anak aku sendiri dah. Oh, benda tu hak selama ni tak gagu awak rupanya. Nanti kita telah bincang mulut dengan anak menantu kita. Lagipun, anak menantu kita tu orang berpelajar ya. Ustaz, ustazah lagi. Tak kira lah mereka nak masa muka dengan kita. Tak tua mereka sendiri. Kita tunggu mereka kelik nanti. Terdengar bunyi deruman kereta di luar rumah. Mak Isah terus menjenguk keluar. Paknya, anak natu cucu kita kelik dah. Iya. Eh, biar betul mu ni. Assalamualaikum. Mak, ayah, kami sudah pulang. Mak dan ayah, saya nak minta maaf. Saya tahu saya kurang ajar dengan ayah. Harap ayah maafkan saya. Saya tidak mahu menjadi menantu dahat. Tak apalah Pak Izzah. Ayah dah lama maafkan kamu. Ayah harap kamu dapat menjadi menantu yang baik, isteri yang baik dan ibu yang baik kepada anak-anak kamu. Benar lepas tak usah dah kenal lah deh.